Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Apa khabar mak murid di luar sana? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran sains pada petang ini. Adakah mak murid telah bersedia dengan pen dan juga buku catatan untuk mencatat isi-isi penting yang akan cikgu ajar pada hari ini? Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, terlebih dahulu, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Semoga majlis ilmu kita pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah. Dan bagi murid yang bukan beragama Islam, bolehlah membaca doa mengikut kepercayaan agama masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, sukacita ingin cikgu ingatkan kepada anak-anak didik dekat luar sana. Okay, supaya menggunakan profil gambar-gambar yang bersesuaian sebagai seorang murid atau pelajar dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang sopan apabila kita bersembang ataupun memberi komen di ruangan chat. Dan juga cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu, bapa-bapa di luar sana yang sudi mengizinkan anak-anak untuk belajar pada hari ini dan memberi keizinan untuk menggunakan aplikasi ataupun gadget bagi kegunaan anak-anak pada petang ini. Ingat ya, murid, di Akademik YouTuber, segalanya percuma dan selamanya percuma. Teruslah bersama dengan Akademik YouTuber Malaysia untuk mendapatkan info-info dan juga kelas-kelas pembelajaran secara percuma. Adakah murid sudah bersedia? Sekiranya sudah bersedia, jom apa tunggu lagi, kita akan belajar sains pada hari ini. Baik, ini dia paparan slide pertama cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk apa ya murid? Okey, hari ini cikgu akan ajar tajuk berkaitan dengan asid, alkali dan juga neutral. Ada sedikit bayu rata cikgu. Nama cikgu ialah Nur Hayati binti Ismail. Kalau dah ada yang dah mengenali cikgu, cikgu berasal daripada Rauk Pahang dan cikgu sekarang mengajar di SK Pekan Baharu Muar. Dan pengalaman cikgu mengajar sains lebih daripada 20 tahun. Okey. Dan cikgu mengajar daripada tahun 3 hinggalah tahun 6. Baiklah, kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu asid, alkali dan juga neutral. Kita kaitkan dengan sifat kimia bahan. Okey, apakah rasa makanan kita? Okey, kamu mungkin tiap-tiap hari makan, tiap-tiap hari menggunakan bahan ataupun peralatan. Okey, tapi tahukah kita apakah sifat bahan yang kita makan ataupun bahan yang kita guna? Seperti mana kita tahu, makanan yang kita makan mempunyai pelbagai rasa. Ada yang rasa manis, ada yang rasa masin, ada yang rasa masam, pahit dan juga tawar. Dan setiap makanan yang kita makan ataupun bahan kegunaan kita seharian, tahu tak murid, mengandungi kandungan kimia yang berbeza. Sifat kimia pada bahan tersebut yang akan menentukan sama ada bahan tersebut bersifat asid, alkali atau neutral. Pernah dengar tak murid perkataan asid, alkali atau neutral? Okey, bagi yang pernah dengar, mungkin telah mempelajarinya. Okey, di tahun 3 dan juga tahun 5. Mungkin bagi murid tahun 3, perkataan ini kamu belum belajar lagi. Okey,
tapi kamu akan belajar nanti kemudian. Sekiranya kamu mengikuti kelas cikgu pada kali ini, maknanya kamu advance ke hadapan. Kamu mempelajari terlebih dahulu. Baiklah, kita tengok. Okey, apakah sifat bahan yang gunakan dalam kehidupan seharian kita? Tahu tak? Makanan yang kita makan tu sebenarnya mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Okey, iaitu ada yang bersifat asid. Ha, di sini cikgu bagi contoh sifat asid seperti kentang, limau, tomato, cuka dan sebagainya. Selain daripada itu, makanan-makanan kita ataupun bahan-bahan yang kita guna seharian juga mempunyai sifat alkali. Contohnya seperti kapur. Tahu tak mengulik kapur itu apa? Ha, kapur ini digunakan dalam masakan. Ibu-ibu kita mungkin pernah guna kapur ini untuk memejalkan makanan atau memejalkan doh-doh tepung-tepung yang kita gunakan untuk membuat makanan. Dan juga klorok. Klorok ni bukan untuk makanan ya. Jangan salah. Klorok ni digunakan untuk mencuci ataupun memutihkan pakaian kita. Dan ada juga klorok ni bersifat asid dan ada juga bersifat alkali. Dan juga ubat-ubatan kita yang kita makan dalam bentuk pil semua tu adalah bersifat alkali. Dan satu lagi sifat bahan kita ialah neutral. Neutral ni contohnya seperti minyak masak yang mempunyai rasa tawar, air, garam yang rasanya masin, gula rasanya manis. Jadi bahan neutral ni selain daripada rasa asid dan juga alkali, asid tu ialah masam, alkali itu rasa pahit-pahit payau, yang lain tu kita gerikan sebagai neutral. Okeylah. Bagaimana cuba fikir. Apa yang murid ini fikirkan? Dia sedang fikirkan bagaimana cara kita boleh menguji bahan yang bersifat asid, alkali dan juga neutral. Mesti ada cara kan? Cuba type di ruangan sembang. Bagi murid darjah 4, darjah 5, darjah 6, mestilah tahu bagaimana kita nak menguji sifat-sifat bahan yang kita guna hari-hari, yang kita makan setiap hari. Okay, kita guna apa? Cuba type di ruangan sembang. Okay, cuba type. Cikgu nak tengok siapa boleh menaik dengan betulnya. Okay, nanti cikgu akan bagi respon kemudian lah. Okay, untuk maklumat murid, hari ni cikgu bersendirian. Okay, tidak ada ditemani oleh rakan-rakan cikgu yang lain. Okay, cikgu bersendirian. Biasa kalau nampak cikgu mungkin ada 4. Tapi sekarang ni cikgu seorang sahaja. Baik. Ini dia. Sifat bahan ini boleh diuji dengan menggunakan kertas litmus. Pernah tak murid-murid menggunakan kertas litmus? Ataupun pernah dengar tak kertas litmus ini? Okay, mungkin ada setengah murid pernah dengar lah. Mungkin darjah 4, darjah 5, darjah 6. Pernah dengar perkataan kertas litmus. Mungkin telah menggunakannya semasa menjalankan eksperimen di sekolah. Okey, kertas litmus ni sebenarnya ialah sejenis penunjuk yang akan berubah warna apabila kita uji pada bahan makanan kita ataupun bahan-bahan yang kita guna sehari-harian kita. Okey, tahu tak murid? Kertas litmus ni ada berapa jenis? Cuba write di ruangan sembang tu. Ada berapa jenis kertas litmus yang biasa kita gunakan? Ada satu, ada dua, ada tiga, atau empat. Cuba tag. Sebenarnya, kertas litmus kita ada dua. Iaitu warna biru dan juga warna merah. Okey, warna biru ataupun warna merah. Okay, ini dia contohnya, kertas litmus. Okey, cikgu pun ada contoh di sini. Okey, ini adalah kertas litmus, cikgu. Okey, ini adalah kertas litmus yang berwarna biru. Okey, dan ini adalah kertas litmus berwarna merah. Ada dua, Okey, satu warna biru, satu warna merah. Okey, samalah dengan contoh yang cikgu tunjukkan tu. Dan perubahan warna kertas litmus terhadap bahan berasid. Cuba fikir. Apa bahan berasid ni? Apa makanan kita yang punya asid? Bagus ke tidak makanan kita yang mempunyai asid?
Apa peranan ketal limas ini? Okey. Apabila kita menggunakan ketal limas untuk menguji bahan makanan, kita tahu bahawa makanan kita itu bersifat apa? Sama ada asid, alkali atau neutral. Kalau bahan berasid, hanya menukarkan kertas limas biru menjadi merah. Okay, manakala kertas limas merah, kekal merah tidak merubah kepada warna. Ingat eh? Kita cuma ada perubahan kepada warna merah atau biru sahaja. Tidak ada perubahan warna jingga, warna hitam, warna putih, warna kuning, hijau dan sebagainya. Dua sahaja. Sama ada biru menjadi merah atau merah menjadi biru. Okay, ingatlah dua sahaja. Okay, bagaimana pula dengan bahan yang bersifat alkali? Perubahan warna ketal limas ni apa kepada apa? Okay, cuba lihat ni. Apabila bahan beralkali diuji, hanya ketal limas merah sahaja yang akan berubah warna. Ketal limas merah akan menjadi biru, manakala ketal limas biru kekal menjadi biru juga. Dia tak ada berubahlah. Kalau warna biru tu bermaksud tiada perubahan warna. Okey. Bagaimana pula dengan bahan alkali? Bahan neutral. Kalaulah bahan berasid menukarkan biru, ketal limas biru menjadi warna merah. Manakala bahan beralkali menukarkan warna merah menjadi biru. Bagaimana dengan bahan neutral? Cuba fikir. Siapa boleh tolong selesaikan masalah cikgu ni? Okey, cuba type di ruangan sembang. Okey, bahan neutral. Bahan neutral ni menukarkan ke tidak warna ketal limas ni? Kita ada dua je ketal limas. Tadi biru kepada merah dah warna asid. Merah ke biru adalah alkali. Bahan neutral ni kepada apa ya? Jom kita tolong selesaikan masalah murid ni. Okey. Apabila bahan neutral diuji, kedua-dua ketal limas ni tidak berubah warna rupanya. Rupanya bahan yang bersifat neutral tidak akan mengubah warna terhadap kedua-dua kertas limas ni. Okay, bermaksud apa tu? Bermaksud kertas biru ini akan kekal warna biru dan kertas merah juga akan kekal warna merah. Okey, dah faham ya, murid? Kalau dah faham, dah buat catatan. Jom kita jalankan uji kaji bersama cikgu. Okey, cuba perhatikan betul-betul. Apakah perubahan yang akan berlaku kepada ini dia bahan-bahan yang kita perlukan. Asam jawa, minyak masak, serbuk penaik, Nescafe, air gula, kapur, air limau. Ini bahan-bahan dia. Dan kita juga perlukan piring petri. Ini dia piring petri yang cikgu gunakan. Contohnya ni lah. Okay, ni ya. Piring petri, penitis. Dan juga kertas limas biru dan merah. Okey, dah bersedia? Jalankan eksperimen. Okey, inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, kita perlukan air kapur. Kita perlukan asam jawa. Okey, kita juga perlukan perahan limau. Kita ada Nescafe. Juga minyak masak. Okay, kita boleh dapati di dapur kita. Kita ada serbuk penaik ataupun baking powder dan juga air gula. Okay, kita nak uji satu per satu menggunakan kertas litmus. Baiklah murid, sebelum kita menjalankan uji kaji, okay, lebih baik kita catat tu ataupun kita rekodkan dulu bahan-bahan tersebut dalam jadual seperti yang cikgu sediakan ini. Okey, bila kita buat jadual macam ni, apabila kita mendapat jawapan ataupun hasil pemerhatian kita, kita bolehlah teruskan isi di sini. Okey.
Baiklah, dah bersedia? Jom kita tengok asam jawa. Apakah yang berlaku kepada ketalimus apabila kita menggunakan asam jawa. Okey, kita guna ni adalah kertas turas. Okey, di atas kertas turas kita letakkan ketalimus merah dan juga biru. Dengan menggunakan penitis, titiskan larutan asam jawa ke atas ketalimus merah dan juga ketalimus biru. Kita buat pemerhatian. Okey, ini kita menggunakan kemahiran memerhati, iaitu menggunakan mata untuk melihat. Okey, nampak tak? Okey, ketalimus merah nampaknya tiada perubahan warna. Tetapi, ketalimus biru telah berubah menjadi warna merah. Okey, kita teruslah masukkan pemerhatian kita, hasil penyiasatan kita dalam jadual ini. Okey, ketalimus merah kekal merah, ketalimus biru menjadi merah. Itu untuk asam jawa. Bagaimana pula dengan minyak masak? Okey, jom kita jalankan uji kaji lagi. Okey, kita memerlukan kertas turas. Kita letak kertas turas. Kita letakkan ketalimus merah dan juga biru. Baik, pastikan tangan kita dalam keadaan yang kering ya. Supaya tangan kita tidak mempengaruhi hasil penyiasatan kita. Sebab tangan kita ni kadang-kadang tu berasid. Okey, kalau kita memegang bahan lain berasid ataupun beralkalin. Okey, kita ambil penitis, ambil titisan minyak, kita letakkan di atas kertas limas merah dan perhatikan perubahan warnanya. Okey, begitu juga pada kertas limas biru, perhatikan perubahan warna. Okey, nampak tak perbezaan? Okey, nampaknya kertas limas merah tiada berubah, kertas limas biru pun tiada perubahan warna. Okey, dah dapat hasil keputusan uji kaji. Terus masukkan dalam jadual kita. Okey, seterusnya kita tengok serbuk penaik. Okey, apakah keputusan untuk serbuk penaik? Okey, kita ambil kertas turas, kita lapikkan di bawah dan kita letakkan di atasnya kertas limas biru dan merah. Baik, kita guna penitis yang bersih lah. Okey, kita ambil sedikit larutan serbuk penaik yang dah cikgu larutkan. Okey, kita letakkan titisan serbuk penaik di atas kertas limas merah. Wow, cuba perhatikan. Okey, terus berubah warna kertas limas merah menjadi biru. Ha, nampak? Terus berubah warna. Manakala yang biru masih kekal biru. Maknanya merah menjadi biru, biru kekal biru. So, kita terus masukkan dalam jadual kita lah. Okey, merah, biru, biru, biru. Okey, seterusnya kita ada Nescafe. Ha, murid-murid suka minum Nescafe tak? Okey, kalau cikgu suka. Cikgu suka minum Nescafe. Tiap-tiap pagi mesti godak air Nescafe minum. Okey, apakah sifat bagi Nescafe ini? Adakah dia bersifat asid, alkali atau neutral? Sebelum cikgu jalankan uji kaji, cuba type dulu. Apa pandangan murid? Apa kata ramalan murid? Ha, kita menggunakan kemahiran proses sains meramal. Okey, meramal terlebih dahulu. Type di ruangan chat. Apakah kamu ramalkan perubahan warna kertas limas merah dan biru terhadap Nescafe? Okey, kemudian bandingkan jawapan kamu dengan keputusan penyiasatan ini. Nah, jom kita jalankan penyiasatan. Nah, baik, ini adalah larutan ataupun bahan Nescafe. Baik, kita gunakan kertas limas warna biru dan merah dan kita mengambil cecair Nescafe menggunakan penitis dan kita titiskan di atas kertas limas merah. Dan kita perhatikan dan juga kertas limas biru dan kita perhatikan apakah perubahan warna yang berlaku. Okey, perhatikan ya. Okey, didapati. Okey, kertas limas merah kekal merah.
Manakala kertas limas biru telah berubah menjadi warna merah. Nampak? Okey. Okey, terus kita rekodkan pada jadual kita. Okey, jom kita lihat pula pada larutan air gula. Okey, apakah perubahan kertas limas bila kita menggunakan larutan gula? Okey, kita ambilkan penitis, kita titiskan pada kertas limas merah dan perhatikan perubahan warna. Nah, begitu juga titiskan pada kertas limas biru dan kita perhatikan perubahan warna. Okey, jelas nampak eh? Menunjukkan bahawa kedua-dua kertas limas nampaknya tidak menunjukkan sebarang perubahan warna. Termasuk larutan gula, kertas limas biru kekal biru dan kertas limas merah kekal merah. Okey, kita pergi kepada air kapur. Air kapur kita tengok eh. Kita sediakan kertas turah dan juga dua kertas limas merah dan biru. Kita titiskan pada kertas limas merah. Wow, nampak. Okey, nampak tak? Kertas limas merah terus berubah menjadi biru. Manakala kertas limas biru tetap kekal biru. Nampak kan? Okey, jelas nampak. Berubah kertas limas merah menjadi biru. Okey, kemudian kita rekodkanlah dalam jadual kita. Dan yang terakhir, kita ada larutan air limau. Jom kita tengok. Okey, buat pemerhatian kamu apabila kita menggunakan larutan air limau terhadap kedua-dua kertas ini. Kertas limas ni. Kita ambil, kita titiskan. Okey, titisan air limau pada kertas limas merah. Ada perubahan tak? Okey, kemudian kita titiskan pada kertas limas biru. Tu nampak. Okey, nampak eh? Dia dah meresap. Okey, kertas limas merah nampaknya tidak menunjukkan sebarang perubahan, tetapi kertas limas biru berubah menjadi warna merah. Jadi kita rekodkan pada jadual kita. Sekarang kita dah tahu perkaitan ataupun perubahan warna kertas limas merah dan biru terhadap bahan yang kita uji. Okey, sekarang cikgu nak murid-murid semua cuba lengkapkan jadual ini. Okey, letakkan di bahagian hujung ni sifat bahan. Kita ada berapa sifat bahan tadi? Kita ada? Ya, kita ada 3. Okey, apa itu? Yang 3 tu? Apa dia? Yang pertama, asid. Yang kedua, alkali. Dan yang ketiga ialah neutral. So, perhatikan perubahan kertas limas merah dan biru. Barulah kita letakkan sifat dia di bahagian hujung sini. Baik, cikgu nak memudik cuba type di ruangan cek untuk asam jawa. Apakah sifat untuk asam jawa? Okey, cuba type. Cikgu bagi 15 saat. Okey, type. Okey, untuk kertas limas merah, kekal merah, biru menjadi merah. Okey, dah bandingkan jawapan anda dengan jawapan cikgu. Betul tak jawapan kamu? Okey, bahawa asam jawa adalah bersifat asid. Okey, bersifat asid. Bagaimana dengan minyak masak? Okey, minyak masak bersifat apa? Type di ruangan sembang. Okey, sebab kita tengok kertas limas merah kekal merah, kertas limas biru pun kekal biru. Dua-duanya kekal. Jadi apakah sifat bahan ini ataupun sifat minyak ini? Dia dah ada jawab dengan betul eh. Ya, okey. Sifatnya adalah bersifat neutral. Okey, serbuk penaik. Apa sifat serbuk penaik? Okay. Serbuk penaik menukarkan kertas limas merah menjadi biru
Dan kertas limas biru kekal biru. Jadi mestilah bersifat alkali. Okey, ada yang menjawab dengan betul? Tahniah. Okey. Tepuk tangan pada diri sendiri kerana berjaya menjawab dengan betul. Okey, cuba ramalkan. Cikgu menggunakan kemahiran proses sains meramal. Okey, tadi meramal. Ni pun meramal lagi. Okey. Nescafe. Kita dah perhatikan. Okey, limas merah-merah menjadi merah. Kertas limas biru menjadi merah. Apakah sifat Nescafe? Typekan di ruangan cek. Bandingkan jawapan kamu dengan jawapan cek. Ya, bersifat asid. Bersifat asid, ya. Okey, bagaimana pula dengan air gula? Air gula merah kekal merah, biru kekal biru. So, sifatnya adalah neutral. Air kapur. Mungkin murid ramai yang tak tahu apa itu air kapur. Okey, nanti boleh tanyalah ibu, bapa, mak, atuk, nenek. Air kapur ni apa? Okey, air kapur ni biasanya kita gunakan untuk memejalkan dough ataupun adunan-adunan untuk membuat kuih lah. Okey. Jadi, air kapur ni menukarkan kertas limas merah menjadi biru dan biru kekal biru. Apakah sifat bahan ni? Tulis type. Tak berbagi masa. Tu dia. Sifat dia adalah alkali. Dan yang terakhir ialah air limau. Okey, air limau, apakah sifat air limau ni? Okey, rasa dia memang masam lah. Okey, dan dia menukarkan lima kertas limas biru menjadi merah dan kertas limas merah kekal merah. Air limau apa? Cuba tag di ruangan sembang. Ya, air limau bersifat asid. Okey, jadi kita dah lengkap lah. Kita dah tahulah bahawa kertas limas merah dan biru ni merupakan penunjuk untuk mengetahui sifat bahan yang kita guna setiap hari. Okeylah. Itu bagi yang menggunakan kertas limas. Kalau di rumah kamu tak ada kertas limas, macam mana kita nak tahu? Okay, bahan kita itu bersifat asid ke alkali atau neutral? Jangan risau, murid. Kita masih mempunyai deria rasa. Okay, kita boleh rasa menggunakan lidah kita. Okay, kita boleh menggunakan lidah untuk merasa sama ada bahan itu berasid, beralkali atau neutral. Tapi tadi cikgu dah terangkan bahawa bahan berasid rasanya asam. Okay, bahan neutral rasanya pahit-pahit sikit. Dan bahan neutral adakah rasa masam ataupun pahit? Biasanya bahan neutral ini punya rasa manis, asin, tawar. Itu adalah bahan neutral. Selain pada rasa, kita juga boleh sentuh menggunakan jari. Jom kita rasa bahan ini dengan lidah. Tengok ni reaksi muka cikgu bila cikgu merasa makanan ni menggunakan lidah. Jangan ketawa tau. Tengok saja. Tengok muka cikgu. Kan? Muka jadi macam tu bila rasa makanan kita tu rasanya masam. Bagaimana pula dengan minuman ini? Tengok muka cikgu. Rasa air kopi rasanya pahit. Buah limau rasanya masam. Baiklah. Tadi kita rasa. Sekarang kita nak sentuh. Okey, menggunakan jari. Okey, cikgu ada contoh di situ ialah larutan. Okey, baking powder ataupun soda bikarbonat. Okey, kita boleh sentuh.
Okey, kita juga ada ini ialah air kapur. Sentuh dengan jari. Ingat tadi air kapur tadi bersifat apa? Okey, bersifat alkali. Dan cikgu juga ada inilah asam jawa. Okey, asam jawa. Okey, dah rasa? Baik, selain daripada itu, cikgu juga ada ni. Okey, sampel atau contoh. Ini ialah ubat gigi. Okey, cikgu boleh rasa sentuh ubat gigi ni. Apa rasa dia? Gigi ni. Okey. Rasa licin-licin licin-licin ubat gigi ni. Okey, cikgu juga ada. Ini ialah pencuci pinggan. Pencuci pinggan. Okey. Rasa pencuci pinggan ini. Nampak? Okay, kita sentuh dengan jari. Kita boleh rasa. Okey, cikgu rasa licin lah. Rasanya licin. Okey, tahukah anda? Tahu tak mengurit? Kebanyakan bahan berasid rasanya masam. Macam muka cikgu tadi berkerut rasa apa buah lemon tadi kan? Dan apabila kita sentuh dengan jari, rasanya seperti perit sikit lah. Okay, perit tu maksud dia rasa macam pedih-pedih sikit sebab dia tajam kan. Kita rasa perit sikit. Okay. Bagi bahan alkali pula, bila kita rasa dengan lidah, dia akan berasa pahit. Dan licin apabila disentuh. Licin lah macam cikgu sentuh ni tadi ya, pencuci. Cair pencuci pinggan. Okay. Manakala bahan neutral pula mempunyai pelbagai rasa. Ada yang rasa tawar, ada yang rasa manis dan masin. Dan bahan neutral berasa licin serta kesat apabila kita sentuh dengan jari. Baik, cikgu nak tinggalkan soalan uji minda pada murid-murid semua. Okay, soalan dia, adakah rasa dan sentuhan boleh, adakah rasa dan sentuhan boleh dijadikan penunjuk bagi sesuatu bahan? Kita nak tentukan dia bersifat asid, alkali dan juga neutral. Okay, kita dengan sentuh dan kita rasa saja. Dan mengapa? Mengapa? Boleh tak kita guna sentuh dengan rasa? Kita dah tahu, itu adalah sifat asid, alkali atau neutral. Okey, cikgu nak kamu simpan jawapan dan kamu boleh berbincang dengan cikgu-cikgu di sekolah ataupun boleh kongsi jawapan dengan cikgu dengan tag di ruangan discussion cikgu di channel cikgu. Boleh? Baik, seterusnya. dah sampai kuis. Okey, sebelum kita masuk kuis, kita berehat seketika. Baiklah, kita kembali kepada segmen kuis. Dah bersedia untuk menjawab soalan kuis? Okey, kali ini kuisnya tak adalah cikgu jemput kamu naik konti. Okey, kamu cuma boleh menjawab di ruangan chat sahaja. Typekan apakah jawapan kamu. Baiklah. Okay. Baik, apakah perubahan warna kertas litmus biru dan merah apabila diuji dengan bahan yang bersifat alkali? Okey, apakah perubahan warna kertas litmus biru dan merah apabila diuji dengan bahan yang bersifat alkali? Okey, kamu boleh pilih jawapan A, B, C atau D dan sila jawab di ruangan chat. Cikgu nak tengok berapa ramai murid yang dapat menjawab dengan betul. Okey. Typekan di ruangan chat ya. Okey, apakah jawapan dia? Siapa dah jawab dengan betul? Siapa dah jawab? Kemudian semak jawapan kita sama-sama. Jawapannya ialah C, iaitu kertas litmus merah menjadi biru.
dan kertas litmus biru kekal biru. Okey, soalan yang kedua. Apakah bahan penunjuk yang digunakan untuk menguji bahan berasid, beralkali dan juga neutral? Adakah A, kertas turas, B, kertas litmus, C, kertas warna merah dan biru, D, kertas penitis? Apakah pilihan jawapan kamu? Okay, boleh tulis di ruangan chat. Dan semak jawapan bersama-sama. Okay, jawapannya ialah B. Okay, soalan ketiga. Selain menggunakan kertas litmus, bagaimanakah kamu boleh menguji perbezaan sifat kimia bahan seperti cuka dan ubat gigi? Selain menggunakan kertas litmus lah. Tadi cikgu dah tunjukkan. Kita boleh gunakan cara apa kalau sekiranya kita ketiadaan kertas litmus? Okey, ada menjawab dengan betul? Ada dah menjawab di ruangan chat? Okey, apa jawapan dia? Jom kita semak sama-sama. Ya, kita akan merasa dengan lidah dan sentuh dengan jari. Sekiranya kita tidak ada kertas litmus kat rumah kan. Kat rumah kita mana ada kertas litmus. Jadi kita bolehlah menggunakan lidah. Okey, ataupun jari kita. Dan soalan keempat. Apakah sifat bahan X, Y dan Z berdasarkan perubahan warna kertas litmus berikut? Okey, perhatikan bahan X. Bahan X, kertas litmusnya merah dan juga biru. Nampak perubahan warna ke tidak? Okey, tak ada kan? So, apakah sifat bahan X? Okey, cuba type di ruangan sembang. Okey, dan semak jawapan bersama dengan cikgu. Ya, sifatnya adalah neutral. Okey, yang kedua ialah bahan Y. Okey, kita perhatikan bahan Y. Okey, yang merah berubah menjadi warna biru. Tetapi warna biru tetap kekal biru. So, apakah sifat bahan Y? Okey, tulis type di ruangan chat. Apakah sifat bahan Y? Okey, bagus. Adil jawab dengan betul. Jawapannya ialah alkali. Dan bahan Z. Okey, perhatikan bahan Z warna merah menunjukkan tiada perubahan warna. Manakala bahan warna kertas litmus biru telah berubah menjadi merah. Jadi, apakah sifat bagi bahan Z? Okey, betul. Sifatnya ialah AC. Ini cikgu nak bagi petua lah sikit. Bagaimana cara murid nak mengingat atau mudah untuk mengingat perubahan warna bagi bahan berasid dan juga beralkali. Untuk bahan neutral, murid-murid dah sedia maklum. Dua-dua kertas litmus tidak menunjukkan sebarang perubahan. Okey, perhatikan perkataan di sambal kali. Okey, untuk asid. Nampak eh? Untuk asid, ni dia. Cikgu gunakan anak panah ke belakang. Ejek asid. A, S, I, D. Asid. Asid ke belakang. Jadi, M dengan B tengah-tengah ni, M tu mewakili. Okey, M dengan B itu mewakili biru dan juga merah. Okey, B ialah biru. M ialah merah. Jadi, kita ke belakang jugalah. Bila bahan itu berasid, kertas litmus biru akan menjadi warna merah. Okey, cikgu ulang eh. Asid A, S, I, D. Kita mengundur ke belakang. Jadi, B inilah warna biru, M inilah warna merah. Jadi, B akan menjadi merah ke belakang. Okey, biru menjadi merah, itu untuk asid. Okey, bagaimana pula dengan alkali?
Okey, alkali. Okey, sama juga. Alkali cuma kita ke hadapan ejaan dia A-L-K-A-L-I. Jadi M dengan B di tengah-tengah ni adalah menunjukkan ialah warna kertas litmus. Okey, samalah. M menjadi biru. Okay. M merah, B biru. Ha, M merah, B biru. Ha, cikgu pun tersasul kan. Baik, anak panah. M pergi B. Okay. Merah pergi biru. Itu adalah alkali. Okay. Boleh faham? Okay, cikgu harap semuanya dapat memahami apa yang cikgu terangkan pada pembelajaran kali ini. Iaitu bahan makanan kita ataupun bahan kegunaan harian kita, kita nak tahu sifat dia sama ada bersifat asid, alkali atau neutral menggunakan penunjuk. Okay, kita menggunakan penunjuk kertas litmus. Sekiranya tiada, kita boleh menggunakan dari rasa kita, iaitu kita rasa bahan makanan tersebut dan kita boleh rasa menggunakan jari. Okay, bagi yang rasa, kalau kita rasa masam adalah bersifat asid dan pahit adalah bersifat alkali. Tetapi harus kita ingat, tidak semua bahan yang berasa pahit itu adalah alkali. Okay, macam kita dah uji sebelum ni, bahawa air kopi Nescafe itu adalah berasa pahit, tetapi dia adalah bersifat asid. Okay, jadi sebab itu kita kena jalankan uji kaji barulah kita tahu, okay, apakah sifat sebenar makanan kita ataupun bahan kita. Sama juga dengan ubat gigi. Okay, ada sesetengah ubat gigi bila kita uji menggunakan kertas litmus, ada yang menunjukkan bersifat asid dan ada yang menunjukkan bersifat alkali. Tetapi bagi ubat gigi kanak-kanak biasanya bersifat neutral. Okeylah, kita dah sampai kepada penghujung pembelajaran. Jangan lupa, cikgu mohon kepada murid di luar sana supaya dapatlah menekan butang subscribe di bahagian bawah. Cuba perhatikan. Okey, sekiranya perkataan subscribe itu masih berwarna merah, silalah tekan sekarang. Tapi sekiranya dah berwarna kelabu, jangan tekan lagi. Okey, kamu boleh tekan like dan juga loceng supaya bila cikgu menghasilkan video yang baru, yang terkini, kamulah orang yang pertama yang akan mendapat video daripada cikgu. Selamat belajar semua. Hingga kita jumpa lagi di lain siaran. Bye. You made me.